Ya, selanjutnya pemirsa, program studi teknologi laboratorium medik D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto gelar pelatihan phlebotomy dengan tujuan build your skill to be capable phlebotomist yang diikuti oleh 104 mahasiswa. Kegiatan pelatihan phlebotomy merupakan hasil dari kolaborasi antara HMPS, TLM, dan beberapa stakeholders terkait, serta mengundang Juwairia sebagai pemateri utama. Pelatihan phlebotomy merupakan tahapan yang harus dilalui dan dikuasai oleh seorang tenaga medis laborat karena harus memperoleh data-data yang mendukung diagnosis. Dekan Fikes UMP Umi Solihah menyampaikan apresiasi kepada Prodi TLM UMP yang selalu memberikan inovasi untuk menguatkan kompetensi mahasiswa. Ia mengharapkan seluruh sivitas akademika dan elemen mahasiswa TLM UMP agar mampu bahu-membahu mendoakan dan mengusahakan upaya untuk mencapai predikat unggul di akreditasi selanjutnya. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.